Determinant, kita pernah belajar di sekolah. Kalau kita ingat baliklah, masih di sekolah, kalau kita nak mencari inverse 2/2, kita akan dapat 1/2. Ada simbolnya ni. Kemudian ini saya ulang balik, masih di sekolah, DA negative B, kemudian negative C. Ingat lagi tak? Kita nak mencari inverse kan? Sebenarnya tujuan utama kita, kita nak mencari inverse. Tapi inverse untuk yang sekarang ni, yang kita nak bincang ni, untuk 3/3. Kalau untuk 2/2, kita dah belajar di sekolah. So dia adalah formula dia. Tapi formula ni hanya digunakan untuk mencari inverse 2/2. Kemudian sebenarnya yang di bawah ni, ini dia ada istilah dia. Ini yang dipanggil determinant. Determinant. Istilah dia determinant. Kalau kita lihat, determinant tu adalah sebenarnya kita akan ambil yang ni, kita darab silang. Maksudnya determinant, simbol dia adalah kita ada simbol A, kemudian ada pagar dia, simbol value of A. Kemudian cara kita adalah kita ambil main diagonal. So A multiply by D, so AD, kemudian kita tolak dengan diagonal yang ke kiri, maka dapatlah determinan AD tolak BC. Itu kalau kita lihat masa di sekolah tu, formula dia adalah AD tolak BC. Kan sama kan? Jadi sekarang ni kita fokuskan determinan, bukan hanya gunakan formula yang ni. Kita nak semua matrix sama ada 3/3, 4/4. Tapi sekarang kita hanya fokus untuk 3/3. Okey. Ini untuk 2/2. Kalau kita lihat contoh, kita pergi yang mudah dulu. Sekarang kita nak mencari, jadi kadang-kadang soalan dia terus guna simbol je, find kemudian is the value of A. Jadi ingat, ini kalau kita bincang matrix yang absolute value ni, ini maksud dia adalah determinant. So kita kena tahulah. Okay. So untuk yang kat sini, determinant of matrix A equals to, kita ambil main diagonal dulu. So 8 darab 2, 16. Kemudian tolak dengan diagonal yang ke kiri. Diagonal yang ke kiri 15. Terus kita akan dapat jawapan dia adalah 1. Okey tak? So macam itulah. Kemudian kita nak mencari determinant of AB. AB maksud dia kita kena cari dulu AB. So kita kena ingat balik dah. Jadi kalau kita nak jawab soalan yang kedua, kita cari dulu A multiply by B. So ingat matrix ni, kalau soalan dia kata A multiply by B, kena ikut A dulu kemudian baru B. Jangan pergi tukar B multiply by A. So A kita adalah matrix A 2, 5, 3, 8. Kemudian multiply by 3, 2, 5, 2. Okay, kalau kita darab dua matrix, matrix yang pertama tu kita hanya gunakan row saja. Matrix yang pertama ni kita hanya guna row je. Kemudian matrix yang kedua kita hanya guna column ni, C1, C2. Okay. So apa jawapan dia? Dua pasangan dia adalah 5. So 10 tambah dengan pula 10 pula. Sepatutnya apa? 6 kan? 2 darab 3, 6. 5 darab 5, 25. Itu yang pertama lah. Kemudian kalau saya teruskan second column ni, 2 darab 2, 4. 5 darab 2, 10. Okey tak? Bila kita dah habis first row tu, kita baru pindah ke second row. 3 darab 3, 9. Tambah dengan 8 darab 5, 40. 3 darab 2, 6. Tambah 16. Okay. So kita dah dapat jawapan dia adalah 31, 14, kemudian 49, kemudian 22. Okay, betul tak?
Ada masalah ke kat sini? Okey. 3, 1, 14, 49 dulu. Okey, betul. Kemudian, selepas itu barulah kita cari determinant. So, determinant of AB equals to, so kita akan ambil mean diagonal 3, 1, darab 2, 2. Betul tak? 6, 8, 2. Kemudian kita ambil mean diagonal tapi yang ke kiri. Betul tak? 6, 8, 6. Sepatutnya ikan dapat negatif 4. Okey tak? So ini yang mudah lah. Jadi kena faham yang ni lah. Nak jadi determinant 2 by 2, kita akan ambil main diagonal, subtract tu diagonal yang ke kiri. Okey? So ini yang mudah lah. Okey, kita lihat contoh seterusnya. Sekarang ni kita nak mencari determinant untuk 3 by 3 sebenarnya. Okey, sebelum tu kita akan lihat dulu istilah minor dengan cofactor. Okay, jadi kalau kita nak cari determinant of matrix 3x3, mesti tahu dulu by minor tu apa, cofactor tu apa. Okay, minor ni, ingat ya, minor ni dia sama dengan determinant. Minor ni adalah sama dengan determinant dengan syarat kita eliminate ataupun deleting the I row and J column. Jadi kita lihat contoh. Contoh ya, katakan saya nak mencari minor 1, 1 ya, maksud dia kalau saya ada matrix ni, contoh je ni. So 1, 3, 0, ini contoh je. Okey. Katakan kita dah beri satu matrix A. Kemudian kita nak mencari minor. Minor 1, 1 ni maksud dia kita nak mencari determinant tapi dengan syarat selepas kita eliminate first row and first column. Maksud dia kita eliminate ni first row and first column. Ikut kita punya nombor ni. M11. Okey. Jadi sekarang ni nombor yang tinggal adalah 4, 5, 6, 2. Nah, so minor 1, 1 ni kita kira lah determinant 8, 30. Okay, so ingat minor tu sama dengan determinant 2 by 2. Okay, so cofactor ni nanti kita akan cari semua minor daripada M11, M12 sampai dah M33. Okay, kita cari. Kemudian selepas nanti ada soalan suruh cari cofactor. Cofactor ni dia ambil kira nilai campur tolak. Itu je beza dia. Cofactor ni dia sama dengan minor, cuma beza dia, dia ada plus minus. Kalau minor, itulah nilai dia, determinant tu. Tapi kalau cofactor, kena ambil kira campur ke tolak. Tengok dia berada di mana. Kalau kita nak mudah, kita hafal yang macam ni je. Nak cari cofactor, kalau kita ada 3 by 3, yang pertama positif, yang kedua negatif, dia berselang-seli. Maksud dia katakan saya nak cari cofactor 1, 1, C11. Maksudnya nilai dia mesti positif, nilai minor 1, 1. Katakan saya nak mencari cofactor 3, 2. Yang ni 3, 2. Maka kita akan ambil jawapan minor 3, 2, tetapi kena ada letak tolak. Sebab sini. Okey tak? Jadi cofactor ni dia sama dengan minor, cuma dia ada plus minus dia. Ikut kedudukan dia berada di mana. Yang positif negatif ni sebenarnya dia datang daripada formula ni lah. Kalau nak guna formula, pada saya tak payah guna formula. Tengok dia berada di mana. Kita buat sama-sama ya, tambah tolak tambah sampai habis. Okey. Kalau tak percaya ni, akan gunalah formula. Okey, kita contoh. Okey. Kita diberi matrix A, kemudian kita nak mencari soalan yang pertama minor. Okey, minor A11. Maksud dia saya akan ambil minor 1, 1. Ingat minor 1, 1 ni maksud dia kita akan cari determinant 2 by 2 dengan syarat eliminate first row
and first column. So tinggallah nombor dia 4, 2, 4, 3. So daripada sini yang kita kira determinan ni 12 tolak 8. Okey tak? Ha, kita ambil min lagi kan, darab tolak dengan diagonal ke kiri. So dapat 4. Kemudian saya nak kira minor 2 1. Ha, okay. Kalau minor 2 1 maksud dia kita akan cari determinant 2 by 2 dengan syarat eliminate second row and first column. Ha, so kita akan nampak yang tinggal tu adalah 2 1 and 4 3. Mana kita kira determinant? Saya akan ambil ni darab dulu. So kita akan ambil 6 tolak 4. Nampaklah 10. Okay. Kemudian saya teruskan lagi Minor 1 2. Maksudnya saya padam ini. Eliminate first row and second column. So kita akan dapat 3 2 1 3. Tu dapat 9 tolak 2 7. Ok tak? Okey, selesai. Okey, kemudian kita nak jawab soalan pula, soalan yang kedua ni, soalan cofactor pula. Kita nak mencari cofactor. Sebelum tu kita lihat dulu tambah tolak, tambah tolak, tambah tolak. Ha, tak payah guna formula. Cuma kita kena tahulah kalau katakan saya nak kira C11 maksud dia elemen ni berada first row and first column. Yang ni lah. Betul tak? C11. Okey. Maka kita ambil lah jawapan minor. Ambil lah positif. Maksudnya untuk soalan ni, ambil lah sama dengan minor 1, 1. Dah. Sama dengan 4. Okey. Okey. Kemudian. Untuk cofactor 2, 1. Dia berada di mana? Sini kan? Ha. Maka dapatlah cofactor 2, 1 equals to negative minor 2, 1. Tadi dapat 10. So dapat negative 10 lah. Okey tak? Ha, jadi cofactor ni dia sama dengan minor. Cuma kena fikir tambah ke tolak. Ikut keadaan dia, dia berada di mana. Kemudian yang terakhir. Okey, katakan 1, 2. C12. Okay, C12. Baris yang pertama, kolom yang kedua. Ya ni lah. So kita akan ambil nilai negatif. So negatif minor 12 sama dengan negatif 7. Okay tak? Ni cara yang pertama lah. Cara yang pertama, nak cari cofactor, tengok dia berada di mana. Elemen ataupun entries tu dia berada di mana. Kemudian kita akan letak positif ke negatif. Tu cara yang pertama lah. Cara yang pertama berdasarkan tempat dia, tambah tolak tambah sampai habis. Cara yang kedua, ini nanti kamu pilih lah kamu suka cara apa. Cara yang kedua, kita tambahkan I dan J ni. Kita tambahkan I dan J ni. Ha, tengok nilai dia. Kalau even number, maka kita akan rujuk nilai itu adalah positive minor. Kalau A tambah J ni odd number, maka cofactor tu adalah negative M. Okey, macam ni lah. C11. Kalau saya jumlahkan 1 tambah 1 kan? 1 plus 1
kan kita akan dapat 2 kan. 2 tu adalah even number. So nilai dia adalah positif. Ini positif. Selesai. Kemudian kalau C itu 1, kalau saya jumlahkan dapat 3. 3 tu ganjil. Ganjil tu maksudnya saya letak negatif daripada minor. Kemudian C12 sama juga ganjil. Maka saya letaklah negatif. Ha, ini cara yang kedua lah. Jadi kamu pilihlah kamu nak guna cara apa. Yang pertama ataupun yang kedua. Kalau saya, saya guna yang kedua. Dia jumlah aja nampak genap, positif. Nampak ganjil, negatif. Determinant of 3 by 3. Okay. Okay, jadi kalau untuk cari determinant untuk 3 by 3, kita mesti gunakan cofactor. Tetapi bukan semualah. Kita sendiri yang pilih. Kita nak pilih baris ke nak pilih kolom? Row ataupun kolom? Pilih. Katakan saya pilih yang ni lah. Yang pertama saya pilih yang ni. Okay. By expanding along the first row. Ini kita tetap kat sini. Suka hati kita lah. Tapi digalakkan cari baris ataupun kolom yang banyak zero. Supaya senang kita buat pengiraan. Okay, so formula dia adalah, ini adalah elemen ni lah. Kan kalau kita ada matrix A11, A12, A13 sampai lah habis. Ini matrix yang asal kita lah. A31, A32, A33. Jadi kalau nak cari determinant, kita pilih sini. Kita nak ambil row ke nak ambil kolom? Mana-mana boleh. Katakan saya pilih first row lah. Maksudnya nanti kita akan ambil elemen asal darab dengan cofactor. Baik tak? Maksudnya nanti determinan dia mesti guna cofactor. Bila cofactor, minor tu kena dikira tambah ke tolak. Okey. Sebenarnya dia punya idea dia, dia mesti gunakan cofactor. Ni, cofactor. Asalnya semua tambah. Asalnya semua tambah. Kemudian bila kita ambil A12, dia mesti negatif. Sebab dia ganjil. Negatif. Jadi kita akan ambil elemen darabkan dengan kita punya minor. Okey tak? Kemudian kalau katakan nak gunakan first column, samalah. Kalau gunakan first column, so kita akan ambil elemen ni lah. A11, A21, kemudian A31. Selepas tu kita akan ambil bermula tambah, tolak, tambah. Bila kita darabkan, itulah jawapan dia. Kita lihat contoh. Okey, sekarang ni saya nak cari determinant. Okay, saya nak cari determinant untuk okey, saya akan cari ni A, determinant of matrix A. Saya expand by second row. Second row yang ni lah. Ha, kan? Tapi kalau saya hafal ni, tambah tolak, tambah tolak, tambah tolak, tambah tolak, tambah. Okey, jadi sekarang ni kalau kita nak cari determinant, kita mesti ambil saya tulis dulu formula dia. Ini adalah elemen A21 multiply by cofactor 21. Okey tak? Kemudian elemen yang kedua A22 multiply by cofactor 22. Kemudian saya teruskan lagi elemen 23 multiply by cofactor 23. Kemudian elemen 21. Sudah nombor dia 1 lah. Okey tak? Faham tak apa? Dah pening tak? Ni dia punya formula. Okey, kemudian elemen multiply by cofactor. So ingatlah cofactor ni, kalau tempat yang pertama ni negatif kan. So saya letak sini negatif. Boleh ke? Ni saya letak negatif. Kenapa negatif? Ha ni. Darab dengan minor 1. Okey ke ni? Minor 1 maksud dia saya eliminate yang ni.
Yang ni. Yang tinggal 91, 4, 91, 10. Okey tak? Kemudian elemen yang kedua. Elemen yang kedua, 2 kan? So letak sini 2. Positif ke negatif? Ni positif. So letak sini positif. Minor 2, 2. Ni saya padam dulu ni. Minor 2, 2. Maksudnya ni dengan yang ni. So yang tinggal 3, 4, 5, 10. Okey tak? Elemen 2, 3. Elemen 2, 3, 7. So saya letak 7. Kemudian tengok kedudukan dia kat sini. So letak sini negatif. Kemudian kita cari minor 2, 3. Minor 2, 3. Yang tinggal adalah 391 591. Mana kamu kira lah determinan negatif 10 tambah 4 negatif 6. Okey tak ni? 30 tolak 20. Tolak 3 tambah 5 2. Okey, kalau kita lihat negatif 28. Jadi determinan ni kita akan pilih. Kalau soal ikut soalan ni dia dah nyatakan by expanding the second row. So kita ambil lah second row, formula dia A to 1, A to 2, A to 3. A 11, C 11 plus A 21, C 21 plus A31 C31. Kalau nak tulis formula, kalau dah mahir terus pengiraan dia. A11 elemen dia adalah 3. So kena lihatlah positif ke negatif. Kalau kita lihat ni positif. Kemudian kita carilah minor. Kita eliminate sini dengan sini. So negatif 27, negatif 110. Kemudian elemen yang seterusnya, elemen seterusnya 21, yang inilah. So kita akan ambil 1. Ha. Elemennya. Nak ambil tambah ke tolak? Tolaklah. Tolak. Kemudian ambil minor 21. Minor 21, 21. Tinggallah negatif 1, 4, negatif 1, 10. Elemen yang seterusnya, seterusnya adalah 5. So saya letak sini 5. Positif ke negatif? Positif kan? Ha. Kemudian minor 3, 1. Minor 3, 3, 1. So negatif 1, 4. Negatif 2, 7. Kemudian jumlah kena nanti 20 tambah 7. Berapa? Nanti 13. Kemudian tolak 10 tambah 4. Tolak 6. So tambah 6. Tolak 7 tambah 8. 1. Sama tak dengan jawapan tadi? Sepatutnya dapat juga negatif 28. Okay. So nanti kalau kita jawab soalan, kita pilih sendiri kita nak yang mana. Kalau soalan tak nyata kan, pilih sendiri. Kita nak expand untuk baris ke ataupun kolom. Soalan ni nak mencari determinant. Cari determinant. Kemudian by using expansion of the cofactor. Untuk soalan ni, dia tak nyatakan kita nak guna yang mana satu. So bebaslah kita nak pilih yang mana. Katakan saya pilih second row lah. Saya pilih yang tu.
Okey, jadi kalau kita nak mudah, saya buat macam ni. Saya buat cofactor dia adalah positif, negatif, positif. Maknanya kalau kita nak ambil elemen yang pertama tu adalah elemen yang pertama tu, tu elemen pertama. Maksud dia kita akan mulakan dengan negatif. Okay. So saya akan ambil determinant. Okay, determinant of matrix A equals to itu dia punya formula. Elemen kita adalah negatif 3. So negatif 3 tapi ada negatif. Ambillah minor 2, 1. Minor 2, 1 ni maksud dia minor 2, 1. Negatif 5, 1. 5, negatif 4. Elemen yang kedua. Okey, elemen yang kedua adalah 0. Ni 0 ni. Tapi nilai dia positif. So saya ambil lah. Ambil lah positif. 0. Kalau 0, kamu nak cari minor pun teruskanlah. Kalau tak nak, biar je. Katakan terlebih semangat lah. Saya nak juga cari minor. Patutnya tak payah. Katakan saya dengan terlebih semangat, saya buat juga. Patutnya tak payah. Ni kepada yang bersemangat macam saya lah. Kemudian elemen yang ketiga, nilai dia 1. So letak negatif. Negatif 1. Minor 2, 3. Ha, yang ni wajib lah ni. Minor 2, 3. So eliminate 2 and 3. So 2, negatif 5. 2, 5. Okey, kalau nak ambil yang lain pun tak apa. Kamu boleh cuba yang lain. Okey, untuk 17 kita diberi given matrix A, kemudian find A11. Kalau kita punya matrix kita huruf A, maka elemen dia adalah A11. Dia akan gunakan simbol A11. Nampak kan? Macam tu lah. So untuk soalan A ni mudah je. A11, ambil A11 tu yang ni. Baru nak semangat dah dapat jawapan. Asyik tak puas tak? Seri A21 tu apa jawapan dia? 2. A punya baris yang kedua, yang second row and first column. Yang ni lah. Ok, saya lagi lah. A31 berada di mana? 8. So jawapan dia 3 lah. 8. Selesai. Kemudian untuk soalan B pula. Okay, soalan B nak cari minor 11. Ingat ya, minor tu dia sama dengan determinan. Okay, so kena kira determinan M11. Kira lah determinan 2 by 2. Maksud dia kita eliminate first row and first column. So 7 3 9 5. 35 tolak 27. Dapatlah 8. Kira lagi M21. Okay, yang ini maksud dia kita akan kira determinan. Ingat ya, minor ni dia tak perlu ambil kira plus minus. So kita kira terus je. Eliminate second row and first column. So 6 4 9 5. 30 tolak 27. 36 saja. So dah jadi 6. Terus sekali. Seronok pula. Okay. So kita akan eliminate 31. Kan? So 6 4 7 3.
Ini kerja 10, betul tak? Yes. Kemudian satu lagi soalan. Okey, kemudian ingat co-factor. C11 ni genap ke ganjil? Genap. Kalau genap, nilai dia positif. Ambil je jawapan 8. Dah, settle. C21 genap ke ganjil? Kalau ganjil, negatif. So, negatif ni sebalan tengah rajin ni. Okey. Kemudian C31 genap ke ganjil? Genap. Dapat 4 kan? Bila genap, positif. Ha, ikut je minor. Dah selesai. Macam tu lah. So ini kamu boleh rujuk lah. Kita lihat satu persatu. Properties yang pertama, kalau katakan kita diberi determinan, kita dah kira determinan, dapat negatif 2. Okay. Kalau kita tukar baris, katakan saya nak buat 1, 2, pergi ke bawah, tukar baris. Yang ni pergi ke bawah. Jadi jawapan dia akan berubah tanda. Ha, so jangan main tukar-tukar baris. Tukar baris je, maka determinan dia akan berubah nilai. Positif kepada negatif. Ataupun kamu gunakan ubah kolom. Maksud dia, sepatutnya 1, 3 ni dia berada pada kolom yang pertama. Kamu ubah. Itu pun akan mengubah kita punya jawapan. Daripada negatif 2, dia akan jadi positif 2. Okay? So jangan ubah-ubah dia punya kolom ataupun row dia. Okey, kemudian untuk yang kedua pula, kalau kita ada determinan untuk matrix A, kemudian kita ada determinan of A transpose, sepatutnya jawapan dia mesti sama. Okey, A determinan untuk matrix A dengan A transpose sama. Kalau tak percaya, kamu boleh kira lah. Okey, untuk yang ketiga ni, kalau kita lihat, kita kena lihat row ataupun kolom yang kita boleh factorize. Contoh. Okey, katakan saya factorize ini 4, 6. Ke contoh macam ni, kita dah ada, sepatutnya kita dah ada yang ni. Tetapi soalan ubah. Kita lihat row yang kedua ni, row yang kedua ni saya boleh factorize 2. Jadi sepatutnya macam ni lah. Saya ambil yang pertama ni, saya factorize 2. So saya boleh keluarkan 2. Kemudian untuk di bawah pun saya boleh factorize lagi. Ini akan dapat negatif 4 dan 4. So kita akan dapat jawapan. Maknanya setiap baris ataupun kolom tu kita boleh keluarkan, boleh factorize. Tapi dengan syarat, pastikan semua baris, satu baris tu atau satu kolom tu boleh kita keluarkan 2. Okey, kemudian kalau kita lihat ada dua baris yang sama, sama ada baris ataupun kolom. Kalau kita lihat ada dua baris yang sama, so tak payah kira. Terus nilai dia 0. Kalau rajin, kira. Kalau kita ingat properties, macam ni lah. Ni sama dengan di bawah. Tak kisahlah dia berada di mana. Yang penting ada dua baris ataupun dua kolom yang sama elemen dia. Kalau sama, terus 0. Okey, kemudian determinan. Asalnya kita dah cari determinan of AB. Kita nak cari determinant of AB. Dia sebenarnya dia boleh sama dengan determinant of A multiply by determinant of B. Maksudnya kalau kita jumpa soalan, find determinant of AB. Kita dah ada determinant A, kita dah ada determinant B, darabkan je. So kita akan dapat jawapan. Okay, jom. Dia senang, tak payah kita nak darab A, darab B. Kita cari determinant, kemudian darab dia. Okey, yang ke contoh yang ke 18. Okey, soalan dah arahkan use the properties of determinant.
Maksud dia, bila nak jawab soalan ni, jangan buat pengiraan. Mesti gunakan properties. Siapa yang buat pengiraan, jawapan betul. Kaedah salah. So, markah dia kosong. Okay, ini nak cari nilai X. Find the value of X. Okay, so kita lihat. Apa kaitan dia antara matriks sebelah kiri dengan sebelah kanan? Ini katakan ini saya labelkan dia sebagai matriks A lah. Macam ni dia boleh berubah menjadi matriks sebelah kanan. Boleh tak? Maksud dia, kalau saya ambil transpose ni, maksud dia baris dia dah menjadi kolom. So dah sama kan? Ha, so ini kita guna properties, maka teruslah kita ambil. Dua ni datang daripada sini. Hanya kita ambil third row, dia akan tukar kepada third column kan? Okey, kemudian soalan B. Saya cari determinan, saya ambil bawah ni. Boleh tak? Maka yang awal-awal tu 0. Ini saya gunakan determinan ni. So saya akan ambil ni kita kan positif, nanti positif. Okey, maka kita akan ambil lah elemen yang pertama 1. Kemudian kita ambil lah cofactor. Cofactor 3-3. Boleh ke? Zas ni. Zas ni. So dapat 2 negatif 1 0x equals to 6. Ni macam 2x. X sama dengan 3. Selesai masalah. Maksud dia, saya cari determinan, saya pilih third row tu sebab dia ada banyak 0. Ataupun saya nak ambil first column pun boleh juga sebab dia ada banyak 0. Ambil mana-mana boleh je. Soalan 19. Okey, ini kita kena ubah suai. Kita kena ubah suai soalan ni sampai kita dapat bentuk ni. So dengan cara, kita nak guna cara apa? Cara halus? Atau nak guna cara apa? Cara kasar? Okay. So kita lihat ya, kalau kita lihat soalan ni, untuk yang first row ni, kalau saya bahagi 2, kan dapat sebiji ni 1, nanti 2, 3 kan? Maknanya saya boleh factorize. Saya boleh factorize. Factorize 2. Maka yang ini akan jadi 1, negatif 2, 3. Yang ini kekal 2, 4, negatif 1. 1, 5, negatif 2. Yang determinan ni tak payah cari sebab soalan dah bagi dah. So 2 darab 9, 18. Jadi tak payah kira. Kita hanya ubah suai soalan tu samakan dengan bentuk yang diberi. Untuk soalan B pula, yang ini saya boleh, okey, mungkin kita boleh ambil ni, saya factorize yang ni. So saya keluarkan 2. Saya keluarkan 2. 2 ya, 2. Okey tak? Saya bagi 2 dapat 1 2 1. Settle. Kemudian yang ni. Ini kita nak keluarkan apa ni? 3 kan? Tak 3. Maka dapatlah matriks yang baru. Ni 1, 2, 1, negatif 2, 4, 5. Kemudian 3, negatif 1, negatif 2. 6 darab 9.
54. Maknanya kita bukan kira terus. Kita gunakan properties. Okey, kemudian yang C. Okey, masa kecemasan. Okey, kita lihat apa yang berubah ni. Kita lihat sepatutnya ini berada pada third row kan? Sepatutnya. Ini dah ke bawah kan? Maknanya yang pertama dia tukar tempat. Okey, yang ni dia pergi ke atas. Itu yang pertama. Jadi dia kalau tukar tempat dia, maka nilai dia ada negatif 9. Ini 2 patutnya. 4, negatif 1. Terus negatif 9, settle. Okey, tak payah serius sangat. Okey, ini kita dah belajar dia punya properties. Dia sama dengan apa? Determinant of A multiply by determinant of B, settle. Maka terus 3 darab negatif 5 negatif 15. Kan senang tu. Kemudian untuk soalan B pula, determinant of B squared. Kalau ikut kaedah, kita kena cari dulu B multiply by B sepatutnya. Tapi kita boleh buat determinant of B multiply by determinant of B, sebab kita boleh gunakan B darab B. So B kita negatif 5 darab negatif 5. Selesai. Kita teruskan sikit lagi. Determinant of B A squared. Ini lagi selamba ni. So determinant of B multiply by A multiply by A lagi. So negatif 5 darab 3 darab 3 lagi. Negatif 45. Kemudian soalan D. Yes, kita semakin hampir. Yang ini boleh tak saya ambil determinant of A multiply by determinant of B? Kan determinant kan sama kan? Nah, dengan A transpose. 3 darab negatif 5 15.